Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadi guys, dari apa yang sudah kita sedia maklum, konflik antara Israel dan Palestina ini sudah berlanjutan sehingga 2 bulan lebih sehingga sekarang ini. Dan apa yang kita sedihkan, seperti tiada tanda-tanda konflik ini akan berhenti. Jadi guys, sama-samalah kita terus berdoa untuk kebaikan mereka yang ada di sana guys. Dari video yang kita mahu reactionkan, dikabarkan katanya Israel menolak izin kunjungan Menlu Retno ke tepi barat, dan dikatakan Setan Yahoo menyalahkan diplomat Indonesia atas kekalahan Israel di voting Dewan Keamanan PBB. Dan bukan itu saja guys, katanya PM Setan Yahoo ini mengecam Retno sebagai pembohongan dan menuduhnya membuat dunia buta atas fakta. Jadi guys, bagaimana berita selanjutnya? Tapi sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa klik butang subscribe untuk channel Kajian Online dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Kajian Online. Dan di hujung videonya, seperti biasa, saya akan memberi sedikit komentar tanpa basa-basi. Ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Bubarkan pertemuan Menlu Retno, delegasi PBB dengan Presiden Palestina. PM Israel usir para diplomat Indonesia dari kantor kepresidenan Palestina di Ramallah. Israel tolak campur tangan Indonesia. Tolak campur tangan ya. Dia usir ya. Wow. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku bangga berhasil mengagalkan upaya Indonesia dan PBB untuk membentuk negara Palestina merdeka. Netanyahu bahkan juga mencemooh sejumlah hasil kesepakatan resolusi PBB yang dipromotori oleh Indonesia dan sejumlah negara dunia. Netanyahu bahkan juga sampai mencemooh perjanjian hasil damai Oslo yang sangat penting dalam upaya pembentukan negara Palestina merdeka. Hal tersebut diungkapkan Netanyahu di Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv pada Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Israel diketahui juga menolak kehadiran Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi, yang sudah dijadwalkan untuk mengunjungi tepi barat dan jalur Gaza Palestina. Dirinya sesumbar akan membubarkan seluruh pertemuan yang digelar tanpa persetujuan Israel. Bahkan Netanyahu sampai mengusir sejumlah diplomat pro-Palestina yang berusaha menengahi konflik yang saat ini masih berkecamuk di Palestina. Oh, dia usir semua ya guys ya, mana-mana yang pro-pro kepada di Palestina itulah. Wah, memang dia ini kita tidak tahu mau cakap bagaimana guys ya. Okey, kita lanjut guys. Pengusiran itu terjadi buntut kekalahan telah Israel di PBB. Netanyahu menuduh diplomat asal Indonesia, khusus menteri luar negerinya, Ibu Retno, sebagai dalang dibalik kekalahan Israel di PBB. Ibu Retno sebagai dalangnya guys, dia katakan dia kata Ibu Retno itu sebagai dalang kekalahannya ya di PBB ya. Oh, benarkah begitu guys? Wow. Pada voting terakhir di Dewan Keamanan PBB, 13 negara DKPBB menyatakan setuju perang diakhiri, satu negara abstain dan satu lagi menolak. Penolakan hanya datang dari Amerika Serikat, sedangkan Inggris memilih untuk golput atau tak memilih apapun. Atas hasil keputusan PBB tersebut, Netanyahu merasa telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Dirinya menyebut ya, Israel muka tidak sejagat yang dituduhkan oleh Kita ulang sekali guys ya, apa dikatakan tadi ya. Dia seperti ditinggalkan oleh seluruh dunia guys ya. Hanya Amerika saja yang menyokong dia ya, yang mendukung dia. Inggris pun abstain di tengah-tengah. Tetapi negara-negara lain seperti Rusia, China, Perancis, Albania, Brazil, Ecuador dan banyak negara lain seperti Jepang pun dan Uni Emirat Arab pun semuanya mendukung ya. Kita lihat itu dia rasa sudah seperti seluruh dunia menolak dirinya. Baru dia rasakan ya guys. Okey, kita lanjut ya. Kita ulang semula. Tidak memilih apapun. Atas hasil keputusan PBB tersebut, Netanyahu merasa telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Dirinya menyebut Israel tidak sejagat yang dituduhkan oleh diplomat asal Indonesia. PM Israel itu bahkan sampai menyebut Menlu Retno sebagai pembohong besar yang berusaha membuat dunia buta atas fakta-fakta sebenarnya di lapangan. Pasukan Israel diketahui diperintahkan untuk membubarkan sejumlah pertemuan tingkat tinggi yang digelar para diplomat dunia, termasuk Indonesia di kantor kepresidenan Palestina di Ramallah. Pemerintah Zionis Israel hari Minggu, tanggal 17 Desember tahun 2023, diketahui menolak untuk mengizinkan Menlu Indonesia Retno Marsudi mengunjungi wilayah pendudukan di tepi barat, di mana Bentar, dia tidak izinkan guys, Ibu Retno datang ke apa wilayah mana dia tadi kata tadi? Mengizinkan Menlu Indonesia Retno Marsudi mengunjungi wilayah pendudukan di tepi barat.
Di tepi barat dia tidak izinkan ya untuk Ibu Retno datang ya. Mana ia akan mengadakan perundingan dengan para pemimpin Palestina. Pihak berwenang Israel yang menguasai akses ke tepi barat di mana ibu kota Palestina, Ramallah berlokasi, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Palestina, Menlu Retno Marsudi sebelumnya direncanakan akan mengadakan perundingan di Ramallah dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Menlu Palestina Riyad Al-Malki. Sebentar kita baca guys, katanya di sini, pemerintah SDG melarang Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan delegasi pemerintah Indonesia memasuki Ramallah di Palestina dan SDG tidak memberi izin overflight bagi helikopter Angkatan Udara Yordania yang akan mengangkut Menlu Retno. Wow. Di situ dia memang tidak izinkan ya Ibu Retno datang ke iaitu kawasan masuki Ramallah di Palestina guys. Wow, sampai begitu sekali ya dia takut kepada Ibu Retno itu guys. Tapi saya hairan ya, Ibu Retno ini memang boleh kita katakan suaranya boleh kita katakan didengar oleh dunia ya guys. Itu yang luar biasa kepada Ibu Retno ya. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina itu juga mengatakan Retno Marsudi direncanakan membuka kantor konsulat kehormatan RI di Ramallah. Namun, sebaliknya Malki harus pergi ke Yordania untuk bertemu Menlu Retno Marsudi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Armanata Nasir dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Israel tidak memberi izin terbang helikopter yang sedianya membawa Menlu Retno dari Yordania ke tepi barat. Pernyataan itu tidak merinci lebih. Sebentar, kita ulang sikit guys. Tidak mengizinkan katanya. Temu Menlu Retno Marsudi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Armanata Nasir dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Israel tidak memberi izin terbang helikopter yang sedianya membawa Menlu Retno dari Yordania ke tepi barat. Pernyataan itu tidak merinci lebih jauh mengapa ia ditolak masuk. Akan tetapi para pengamat berspekulasi, penolakan yang terjadi adalah respon Israel atas manuver diplomasi Bu Retno yang dinilai sangat merugikan bagi negara Zionis tersebut. Oh, sangat merugikan. Bagi mereka, bagi Isdegil itu, Ibu Retno ini sangat merugikan untuk Isdegil ya. Sebab itu dia tidak menyukai Ibu Retno itu ya guys ya. Okey, kita lanjut. Negara yang awalnya mendukung Israel, kini berbalik dan mulai mendukung Palestina. Sebut saja Perancis yang sudah menyatakan dukungannya untuk Palestina, dan Inggris yang kini tak lagi getol mendukung Israel dengan memilih abstain dalam setiap perundingan damai Israel-Palestina di PBB. Inggris pun abstain ya. Di lain pihak, berbicara berdampingan dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Kabinet Perang Benny Gantz, Netanyahu menegaskan penolakannya atas otoritas Palestina mengambil alih Gaza setelah perang dengan Ia bahkan berani menentang sekutunya sendiri, Amerika Serikat, AS, yang menginginkan otoritas Palestina yang memimpin wilayah pesisir itu. Di antara teman-teman, penting untuk tak memupuk ilusi, katanya dikutip dari Times of Israel. Netanyahu pun menggambarkan perjanjian Oslo sebagai kesalahan fatal dan mengatakan hasil dari Palestina di Gaza menunjukkan bahayanya membiarkan kedaulatan Palestina di tepi barat. Saya bangga mampu menggagalkan pembentukan negara Palestina, karena hari ini semua orang mengerti bagaimana jadinya negara Palestina, seperti yang kita lihat dari negara Palestina di Gaza, katanya. Semua orang mengerti apa yang terjadi jika kita menyerah pada tekanan internasional, dan memungkinkan terbentuknya negara seperti itu di Yudea dan Samaria, di sekitar Yerusalem dan di pinggiran Tel Aviv, tambah Netanyahu. Netanyahu mengungkapkan, dirinya terpaksa mewarisi perjanjian damai Oslo. Ia pun membela diri bahwa membawa PLO dari Tunisia dan menempatkannya di jantung Yudea dan Samaria, tepi barat, dan di Gaza merupakan keputusan yang dibuat dan diimplementasikan sebelum dirinya menjadi PM Israel. Itulah yang menurutnya merupakan sebuah kesalahan yang sudah dilakukan pendahulunya. Netanyahu juga mengulangi pesannya, bahwa ia tak akan membiarkan otoritas Palestina untuk mengontrol Gaza usai perang. Saya tak akan membicarakan Hamastan berganti jadi Fatastan, bahwa kami mengubah Han Yonis untuk Jenin, tuturnya. Saya tak akan memberikan negara Israel kembali ke kesalahan fatal di Oslo, tambahnya. Sebelumnya diketahui, Menteri Luar Negeri, Menlu, Amerika Serikat, AS Antony Blinken bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas di Ramallah, tepi barat, Minggu, tanggal 5 November tahun 2023, dalam pertemuan Menlu yang berlangsung sekitar 1 jam itu, Blinken berharap pemerintah otoritas Palestina, PA, yang dipimpin Abbas bisa mengambil alih pemerintahan di jalur Gaza yang saat ini masih dikuasai Hamas. Menurut Blinken, sebagaimana disampaikan seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri, Deplu, AS pasca pertemuan, pemerintah Palestina PA harus memainkan peran kunci dalam masa depan Gaza. Blinken dan Abbas tak menggelar konferensi pers setelah pertemuan.
PA harus memainkan peran sentral dalam apa yang akan terjadi selanjutnya di Gaza, kata pejabat senior Deplu AS yang mendampingi kunjungan Blinken itu kepada wartawan, dikutip dari Reuters. Blinken memulai pertemuan bersama Abbas dengan langsung menyampaikan mengenai bagaimana pemerintahan di Gaza setelah kehancuran total. AS yakin sekali Israel mampu melenyapkan sekaligus menggulingkan Hamas, sebagaimana tujuan operasi darat yang sedang berlangsung di Gaza. Juru bicara Deplu AS Matthew Miller menambahkan, Blinken mengatakan kepada Abbas, AS berkomitmen menyalurkan bantuan ke Gaza serta memulihkan layanan penting. Menteri juga menyampaikan komitmen Amerika Serikat untuk berupaya mewujudkan aspirasi sah Palestina, yaitu pembentukan negara Palestina, kata Miller. Sementara itu, kantor berita Wafa melaporkan, Abbas mengatakan kepada Blinken, Gaza merupakan bagian tak terpisahkan dari Palestina. Menurut Abbas, peran PA dalam mengatur Gaza harus menjadi bagian dari penyelesaian konflik lebih luas yang telah berlangsung puluhan tahun. Kami akan sepenuhnya memikul tanggung jawab dalam kerangka solusi politik komprehensif yang mencakup seluruh tepi barat, termasuk Yerusalem Timur, dan jalur Gaza, kata Abbas. Lebih lanjut, Abbas menegaskan kepada Blinken, gencatan senjata harus segera terwujud di Gaza serta masuknya bantuan kemanusiaan. Dirinya juga menyayangkan tindakan Israel yang menghalangi pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Indonesia. Menurutnya pelarangan tersebut menjadi sebuah bukti bahwa Israel menolak berdirinya negara Palestina merdeka. Abbas juga mendesak agar Israel diadili di persidangan kriminal internasional atas sejumlah kejahatan perangnya di jalur Gaza dan tepi barat. Oke guys, dari apa yang sudah kita tonton dan reaction kan tadi, dikabarkan tadi ya, iaitu Isdegel menolak izin kunjungan Menlu Retno ke tepi barat dan mengadakan pertemuan di Ramallah, dan katanya Setan Yahoo menyalahkan diplomat Indonesia atas kekalahan Isdegel di voting Dewan Keamanan PBB. Dan bukan itu saja guys, iaitu katanya PM Setan Yahoo mengecam Retno sebagai pembohong dan menuduhnya membuat dunia buta atas fakta. Dan Isdegel juga memutuskan untuk membubarkan pertemuan diplomat dunia di kantor kepresidenan di Palestina. Dari apa yang dikabarkan juga tadi ya, kita lihat iaitu pemerintah Isdegel menolak izin iaitu helikopter untuk Menlu Retno dari Yordania ke tepi barat, dan dikritik iaitu terhadap manuver diplomatik Retno semakin berkembang dengan spekulasi bahawa penolakan ini sebagai respon terhadap perubahan dukungan internasional. Dan Setan Yahoo juga menyatakan ketidaksenangannya terhadap iaitu peran iaitu otoritas Palestina di Gaza, dan menegaskan penentangannya terhadap kembalinya ke perjanjian Oslo dulu. Dari apa yang jelas sekarang ini guys, situasi terus tegang dengan Isdegel menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap iaitu upaya diplomatik dan kemanusiaan serta menolak iaitu pengarahan internasional yang mendukung iaitu di Palestina sana. Dan keputusan untuk membubarkan pertemuan dan menolak izin iaitu kunjungan Menlu Retno semakin memperdalam ketegangan di kawasan tersebut. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian tentang video ini? Teman-teman juga bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel dari pada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozu Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.